Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elsa Syafira binti Khamer Izwan mempersembahkan kejaya sebagai jurutebang. Jurutebang adalah satu kejaya yang amat diminati oleh ramai remaja pada masa kini. Saya memilih kejaya sebagai jurutebang kerana ia merupakan salah satu elemen pada riasan iaitu realistik. Realistik adalah elemen bagi seseorang yang suka bekerja dengan mesin ataupun objek. Saya juga memilih kejaya ini kerana mendapat inspirasi daripada bapa saya yang juga seorang jurutebang. Seorang jurutebang merujuk kepada pemandu bagi sesebuah pesawat. Jurutebang terbahagi kepada beberapa jenis seperti jurutebang komersial, jurutebang kargo, jurutebang awam dan juga jurutebang tentera. Kebiasaannya terdapat dua jurutebang yang akan menerbangkan sesebuah pesawat yang dikenali sebagai kapten yang akan duduk sebelah kiri kokpit dan juga pembantu jurutebang yang akan duduk sebelah kanan kokpit. Tugas utama seorang jurutebang adalah untuk menerbangkan pesawat dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan juga dengan selamat. Bidang tugas seorang jurutebang adalah menerbangkan sesebuah pesawat dari sesuatu destinasi ke destinasi lain dengan cara membuat lepas penerbangan ataupun take-off, menavigasi pesawat di laluan penerbang udara dan juga membuat pendaratan di landasan. Bidang tugas seorang kapten adalah untuk memastikan keadaan pesawat berada dalam keadaan baik, memeriksa segala dokumen-dokumen penerbangan, memastikan lesen jurutebang berada dalam keadaan yang sah dan membuat penerbangan mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Bidang tugas pembantu jurutebang kanan adalah untuk membantu kapten membuat keputusan dengan baik dan juga membuat kerja-kerja yang telah diarahkan. Persekitaran tempat kerja jurutebang adalah di lapangan terbang, di dalam dan di luar pesawat, cuaca dan juga risiko. Persekitaran tempat kerja jurutebang harus menggunakan kemahiran teknikal dan mekanikal. Pakej mata pelajaran yang berkaitan dengan jurutebang adalah seperti matematik, bahasa Inggeris dan juga sains fizik. Mereka juga harus boleh bertutur dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan baik. Seorang jurutebang harus mempunyai kelayakan akademik minimum seperti SPM namun mempunyai kelayakan seperti diploma atau ijazah akan memberi kelebihan ketika memohon kerja nanti. Untuk menjadi seorang jurutebang, mereka harus memasuki akademi penerbangan yang sah, didaftarkan di bawah pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia seperti di Akademi Penerbangan Malaysia di Melaka dan juga akademi-akademi lain seperti Subang, Johor dan Langkawi. Di akademi tersebut, mereka harus menduduki peperiksaan dan membuat latihan penerbangan sehingga tamat 200 jam penerbangan untuk mendapat lesen yang sah. Selepas mendapat pekerjaan, jurutebang harus menjalani beberapa latihan khusus dan sesi simulator sebelum dapat menerbangkan pesawat sebenar. Mereka juga harus menjalani latihan semasa penerbangan sebagai syarat sebelum dilepaskan untuk menjadi jurutebang terlatih. Jurutebang juga harus lulus pemeriksaan kesihatan yang dibuat pada setiap tahun dan juga membuat latihan simulator pada setiap 6 bulan untuk mengekalkan keaktifan lesen terbang mereka. Cabaran bagi seorang jurutebang adalah seperti terpaksa berhadapan dengan pelbagai faktor-faktor berisiko seperti cuaca buruk dan kerosakan teknikal. Bagaimanapun, mereka harus sentiasa bersedia mengawal tekanan ini di dalam apa jua situasi dan menjaga keselamatan pesawat. Antara cabaran lain adalah jadual bekerja yang tidak tetap dan jauhan dari keluarga. Gaji seorang jurutebang adalah sekitar RM10,000 hingga RM50,000 dan ke atas bergantung pada pangkat dan pengalaman jurutebang tersebut. Bagi saya, kejayaan jurutebang mempunyai prospek masa depan yang sangat cerah.
mereka dapat memperluaskan pekerjaan dalam sektor pelancongan dan juga logistik. Sektor-sektor ini juga merupakan antara sumbangan terbesar buat ekonomi negara Malaysia. Apa yang penting, seorang juruterbang harus mempunyai sikap yang berani, amanah, rajin berusaha dan bertanggungjawab. Mereka juga harus mempunyai disiplin yang tinggi dan harus menepati masa kerana kerjaya ini merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi dan mencabar. Akhir kata dari saya, sikap sentiasa berusaha mencari ilmu, berminda positif, jangan takut kegagalan dan harus percaya pada diri sendiri adalah sikap yang perlu ada untuk memupuk seorang untuk menjadi juruterbang yang hebat. Sekian sahaja dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.